Belanda. Kolonialisasi Belanda di Indonesia diperkirakan mencapai 350 tahun atau sekitar 3,5 abad. Namun dalam kolonialisasinya tidak mencakup seluruh wilayah di Indonesia, melainkan hanya wilayah yang berada di beberapa wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua saja. Contohnya saja Kerajaan Aceh yang senantiasa melakukan perlawanan untuk menolak pengaruh POC. Pada perkembangan selanjutnya, POC mulai ikut campur dalam pemerintahan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Tidak sampai di situ, kebijakan-kebijakan POC dinilai menindas rakyat pribumi, sehingga rakyat di beberapa daerah mulai melakukan perlawanan kepada POC. Pada abad ke-18, POC mengalami kemunduran. Kemunduran yang dialami POC umumnya diakibatkan oleh banyaknya perlawanan senjata yang dilakukan rakyat Nusantara dan korupsi yang merajalela di kalangan pegawai POC. Akhirnya pada tanggal 31 Desember 1799, POC secara resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Dan sejak saat itu Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda secara langsung, yang diwakili oleh beberapa gubernur jenderal seperti Dendels dan Janssen.